Di era modern ini, teknologi semakin canggih. Salah satunya adalah alat transportasi kereta cepat. Dengan kereta kecepatan tinggi, kita bisa bepergian dari kota satu ke kota lainnya. Bahkan kita bisa bepergian ke luar negara hanya dengan waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dari Brunei Darussalam, dikabarkan akan membangun kereta cepat dengan jalur menuju ke IKN. Realisasi proyek satu ini pun sangat menarik ditunggu para traveler. Perusahaan infrastruktur yang berbasis di Brunei, yaitu Brunergi Utama, mengumumkan rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi pertama di Pulau Kalimantan. Proyek sepanjang lebih dari 1.600 km ini, akan menghubungkan Brunei dengan dua negara tetangga Indonesia. Melansir Nikkei Asia, perusahaan yang mulanya bergerak di sektor minyak dan gas ini, meluncurkan proyek tersebut pada akhir pekan lalu. Proyek kereta api Trans Borneo ini, akan membentang sepanjang 1.620 km, dari sisi barat ke sisi timur Pulau Kalimantan, yang melintasi tiga negara. Menurut pengumuman tersebut, tahap pertama akan menghubungkan Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat di Indonesia, dengan Kuching dan kota Kinabalu, ibu kota negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, kemudian lanjut ke distrik Tutong di Brunei, serta wilayah pantai barat dan utara pulau itu. Terhubung ke IKN. Selanjutnya, tahap kedua akan berjalan ke arah selatan, dan menghubungkan Tutong dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur Indonesia. Dalam hal ini, termasuk kota Samarinda dan Balikpapan, yang nantinya akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan, atau IKN Nusantara, ujar perusahaan tersebut. Akan ada 4 terminal yang berfungsi sebagai penghubung utama jaringan kereta berkecepatan tinggi, bersama dengan total 24 stasiun, dan kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam, sesuai usulan. Dilaporkan, proyek ini diperkirakan menelan biaya $70 miliar, atau setara 1.113 triliun rupiah. Akan tetapi, prospek dari proyek ini, termasuk partisipasi dari Malaysia dan Indonesia di dalamnya, dan terbilang masih belum jelas. Kementerian Perhubungan buka suara, terkait soal perusahaan Brunergi Utama asal Brunei, yang berencana membangun kereta kecepatan tinggi hingga Kalimantan, termasuk IKN. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub Rizal Wasal mengatakan, rencana itu datang dari perusahaan Brunei, yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 km. Belum ada ofisial sama sekali. Itu orang punya konsep ingin bangun kereta api, kata Rizal saat ditemui di gedung DPR RI. Selain itu, rencana proyek tersebut bukanlah dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Brunei punya perusahaan kereta, gabung sama Malaysia ngusulin hal tersebut, bukan usulan pemerintah Malaysia, jelasnya. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway, yang diusulkan pemerintah Malaysia. Proyek tersebut bahkan belum dimulai. Waktu itu Trans Asian Railway memang nyambung dari Kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai proyek itu. Bagaimana pendapat kalian, jika proyek ini terrealisasi? Silahkan tulis di kolom komentar.